Jumpa kembali Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini, renungan harian GKI Sangkra terambil dalam kitab Mazmur pasal yang ke-133. Demikian firman-Nya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita satukan hati, kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini, kami mau belajar akan firman-Mu dengan tema hidup rukun satu dengan yang lain. Terutama terhadap pasangan kami, lingkungan kami. Untuk itulah Tuhan, kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Berbicaralah, sebab kami mau mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Pada suatu hari, ada sepasang suami istri, dia berjalan-jalan di sebuah taman di hutan. Ketika dia sedang berjalan berduaan, terdengar sebuah suara. Kuek, kuek, kuek. Dan istri pun langsung berkomentar. Itu ada suara ayam yang? Dan si suami pun menanggapinya. Bukan, itu suara bebek. Coba dengarkan baik-baik. Bukankah itu ayam? Bukan yang? Aku sudah mendengarnya bahwa itu suara bebek. Tak lama kemudian, suara itu pun terdengar kembali. Kuek, kuek, kuek. Dan istri pun berkata, benarkan yang? Itu suara ayam. Dan dengan kejengkelan, si suaminya berkata, coba kamu dengarkan baik-baik. Dengan suara membentak, suaminya berkata, bebek yang bebek. Kemudian istri pun terdiam. Tak lama kemudian, istrinya pun berkata, apakah engkau tidak mendengar bahwa itu suara ayam yang? Dan suami pun membentak dan mengata-ngatain istrinya. Maka setelah mengata-ngatain istrinya, maka terlihatlah air mata berlinang keluar dari sang istri. Dan ketika suaminya ini melihatnya, maka teringatlah dia akan kasihnya, akan cintanya terhadap istrinya. Kenapa dia menikahinya? Dan betapa sayangnya istrinya terhadap suaminya itu. Bapak Ibu, melalui cerita ini, kita diajarkan, bukankah seringkali kita bertengkar untuk hal-hal yang tidak berguna, untuk hal-hal yang sepele, dan kita mengungkit-ungkitnya menjadi pertengkaran yang besar. Bukankah setiap orang itu punya kebaikan demi kebaikan? Kenapa kita tidak pernah melihat kebaikan orang lain? Kenapa kita seringkali mengungkit kesalahan-kesalahan orang lain, sehingga pertengkaran itu yang sebetulnya pertengkaran kecil, menjadi pertengkaran-pertengkaran yang besar. Coba kita perhatikan di dalam kehidupan kerohanian kita, kasih Allah yang begitu besar terhadap diri kita.
Kalau Allah itu sebagai suami dan kita sebagai istri, betapa besarnya kasihnya terhadap dirinya. Betapa kasihnya dia terhadap kita. Bukankah seringkali kita berbuat hal yang sama? Melakukan kesalahan-kesalahan. Tetapi Allah tidak pernah mengungkit kesalahan-kesalahan itu. Tetapi dia terus berulang-ulang mengampuni sampai kita menyadari kesalahan kita. Kita belajar dalam satu kedewasaan untuk kita boleh menjadi baik, segambar dan serupa Allah. Bukankah Allah Bapa kita menginginkan kita hidup bersaudara, satu dengan yang lain, saling membangun, saling melengkapi, saling mengasihi, dan saling berbagi. Biarlah renungan pada hari ini boleh menyadarkan kita bahwa kita hidup rukun satu dengan yang lain adalah satu gambaran yang Allah kehendaki kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Biarlah melalui renungan ini, kami boleh sadar, selama ini mungkin kami ego, seringkali kami menyalahkan orang lain, yang mungkin itu kesalahan kecil, yang kami ungkit-ungkit terus-menerus. Biarlah firman-Mu di dalam Mazmur 133, mengingatkan kepada kami betapa indahnya saudara-saudara hidup dengan rukun, berbagi, saling mengasihi, terutama di tengah keluarga kami, di tengah lingkungan di mana Tuhan percayakan kami, termasuk gereja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Amin. Sungguh alangkah baiknya, sungguh.